keputusan dari pemerintah. Apa kita mau disimpan kemana, kita ikut. Yang penting kita bisa usaha. Kita dipindahin ke rumah susun kalau cuma buat tidur, nggak bisa usaha. Apa semuanya sudah kita lakukan ya. Kita siapkan juga rusunnya itu hampir 160-an rusun. Sedangkan sesuai data dari mereka yang diberikan ke kita itu kan sekitar 50-an, sebenarnya berlebih, cuman mereka kan maunya tempat usaha. Pawi, mengapa Anda masih bertahan di lokasi penggusuran sampai hari ini, Pak? Ya, karena kita nggak punya tempat lagi, Bu. Cuma satu-satunya tempat saya cuma ini aja. Tempat usaha kita cuma di sini aja. Bapak sudah berapa lama tinggal dan buka usaha di sana? Dari tahun 2008, ya sudah 88 saya sudah di sini, Bu. Dari tahun 88. Ya. Bapak punya usaha apa di situ, Pak? Saya limbah kardus dengan plastik, Bu. Pelipatan kardus dan plastik. Iya. Baik. Bapak tahu kenapa permukiman di sana itu digusur?